everybody momentum by saya waktu kita main di LG Cup di Gloria Bukalo. Pasti tadi dengan 1-0 sama tim dari Vietnam, Mahogala. Ya si Kater juga siapin mental ya. Itu mental karena kalau misalnya insya Allah mungkin dipanggil timnas itu untuk pertama kali mungkin itu pasti mental pertama kan apalagi karena pertama kan jadi itu mental perlu juga terus atau juga ini selama kan ini latihan juga mestinya harus kalian tingkatin fisik juga kan apalagi bulan puasa. Saya Talarin Erfak Sambala, kelahiran Tangerang 30 Desember 2000, sekarang bermain di Persita Tangerang, berposisi sebagai wing kiri. Saya Antoni Jomambala, mantan pemain Persita dari tahun 2000 sampai 2004, lahiran 24 Oktober 1974. Baik, alhamdulillah. Ata manggil apa sih ke ayah dan sebaliknya? Papi, papi. Oh, papi. Ada panggilan saya enggak papi sama Ata? Yes. Mr. Boy. Mr. Boy. Kenapa itu panggilannya? Emang dari dulu gitu. Dari kecil. Oh, oke. Okay. Ata ini anak ke berapa? Ata anak kedua. Dari berapa bersaudara? 6. Saya singkat saya datang di Indonesia itu dari teman saya yang kita main di Libya satu tim kita main di Cameroon di satu tim kita di Senegal di satu tim namanya Steven Weah dia main di Bandung Raya Mr. Bo Bandung Raya dia yang ajak saya untuk kenal sepak bola Indonesia tahun 98. Gelora Dewata ya? Gelora Dewata, Persija Semarang, Persita, Arema, Persibaya, Persita Temanggung, dan Persija Rembang. Berapa tahun saya main di level tertinggi ya, 12 tahun. Ya, saya lama di Persita sebenarnya karena Persita ini tim kalau kita lihat dari semua aspek ya bukan cuma uang. Ini tim yang punya kekeluargaan besar sekali di Liga Indonesia ini yang saya selalu cerita sama Ata. Itu yang bikin saya lebih nyaman main di Persita sampai lama seperti itu. Saya bilang sama Ata kalau mungkin waktu itu saya akan pensiun di Persita bisa jadi tapi itu nama yang sepak bola kita nggak tahu apa yang bisa jadi di belakang. Oh, sebenarnya saya masuk di Persita itu cerita yang lucu. Saya sudah di Persija Jakarta. Persija Jakarta sudah ada ikatan kontrak malam, harus kontrak malam di Menteng. Tapi ada mantan pemain di sini dari Kemarun namanya Kopa Tangerang, sebagai kapten untuk Persita tahun itu. Dia yang kontak saya, dia bilang, Anthony, tim saya cari gelana senang. Dan pelatih Benidoro sudah pernah lihat kamu main waktu PSIA lawan Persima Manado. So kalau kamu ingin coba sekali latihan, buktikan kualitas, Persita akan kontak kamu. Saya bilang, tapi saya sudah sampai 98% di Persija Jakarta. Dia bilang, no, kamu datang. Langsung saya naik mobil dari Jakarta. Saya datang di Tangerang, tidur. Hari besok latihan, habis itu langsung dikasih rekomendasi dari Coach Benidoro untuk manajemen, untuk di kontrak. Karya saya mulai di Persita seperti itu. Ya itu karena juga waktu itu saya baru di Indonesia kan, belum tahu kekuatan klub, tapi cara seperti pelatih, manajemen, dekati saya secepat kayak itu, kita hoplo, saya bilang tim ini kayaknya ada keluarga. Di situ saya ambil keputusan, saya tinggal di Persita. Nah, saya tinggal di Persita, anak saya sampai yang 4 lahir di Tangerang, so tidak menyesal. Secara tim, waktu kita di Persita, kalau saya menyesal, orang bilang tim kita salah satu tim di antara saya bahasa Indonesia apa itu.
jamaah kita terkuat, ya? Terkuat. Kita dari 2000-an sampai 2004, tapi kita cuma bisa sampai final dan juara dua. Okay. Tapi kita sudah main di Liga Champions Asia, kita sudah main di kompetisi. Waktu itu kita selalu masuk 8 besar, 12 besar. So itu lumayan bagus buat kita. Saya pribadi momen terbaik saya waktu kita main di LG Cup di Gloria Bukarno. Persita ditinggal 1-0 sama tim dari Vietnam, Mohogala, and then Iham balas, and terakhir saya bisa bikin gol kemenangan buat Persita, jadi man of the match waktu itu. Dapat, kalau saya tidak salah, dapat TV dan LG player dari LG, karena LG yang jadi sponsor waktu itu. Salah satu momen terbaik saya di Persita itu, sama yang waktu kita juara dua di sana. Itu atas sendiri sering tanya saya, karena klub saya semua juga ada O45, O50, kenapa saya lebih pilih Persita? Karena saya sudah bilang sama Atta, Persita ini sudah jadi bagian dari papimu. Mereka waktu saya main, selain dari luar kontrak, bola atau apa, kalau ada masalah apa, mereka selalu datang sebikin keluarga. So itu tidak ada yang bisa berubah pikiran saya untuk Persita. Selama saya main di Liga Indonesia dengan klub-klub semua, saya nggak bilang klub lain jelek, ya, tapi saya paling jatuh cinta sama Persita karena kekeluargaan. Saya selalu bilang di media, selalu kalau ditanya orang. Atta, sebenarnya Atta, pas Atta lahir, satu hari dia lahir, saya juga masih angka saya lebih muda, umum belum tahu masalah anak, atau mungkin harus di dalam rumah 7 hari atau 40 hari baru keluar. Saya tidak tahu Persita main besok atau lain hari ini, baru belum 24 jam saya sudah ajak atau di stadion Benteng, atau merah sampai penonton yang lihat atau di tangan mama dia, penonton bilang, bayi ini nggak boleh keluar di rumah. Wow, saya kaget. So, dari kecil dia lahir sudah kita tahu Atta ini pasti main bola. Satu hari dia lahir, mama cerita juga itu. Belum 24 jam sudah diajar di stadion. Persita lawan salah satu klub besar, lapangan penuh. Atta masih bayi, dengar suara dari penonton. Luar biasa, saya nggak akan lupa itu. No, sebenarnya saya punya prinsip, saya selalu bilang sama istri. Sekarang saya punya anak, nah, saya bilang biarin mereka pilih apa yang mereka mau jadi dulu, baru saya support, baru kita dorong. Atta sudah dari kecil, dia pacar semua di dalam rumah. Cabala. Kaca, dimana-mana pacar. So, saya bilang, Atta ini mau main bola, kita harus dukung dia jadi pemain bola. Saya bilang sama mamanya. Semua ada dia di dalam sport. Cewek semua, dia sendiri laki-laki. Adik satu kakak cewek, 5 adik cewek semua. Ada Dika di olahraga lumayan, ada yang atletik. Kakak ini dari dulu saya sudah kecil, saya mau tarik dia untuk main di Liberia, lucu aja ya. Ya, saya orang Indonesia. Mama saya Indonesia, saya lahir di sini. Saya kasih dia bebas pilih lah untuk pilih negara yang dia lebih cinta. Dia boleh. Dan atau pilih? Yang dia pilih Indonesia. Banget. Karena satu saya selalu bilang sama Atta, Atta dulu papimu kawin mamamu di sini, kita belum tahu Indonesia akan naturalisasi pemain asing. Tapi waktu itu kita cinta negara ini, berapa kali kita coba untuk jadi warga negara Indonesia untuk beda timnas Indonesia, tidak jadi. Karena waktu itu belum ada undang-undang untuk warga negara asing. So sekarang, waktu dikasih warga negara pemain asing, naturalisasi, papimu sudah tua, sudah pensiun.
So paling saya akan banget kalau kamu main di timnas Indonesia, saya lihat kamu dengar lagu bahasa Indonesia, bisa tanya atas, saya selalu bilang itu. Saya akan banget karena saya nggak jadi beda di Indonesia, kamu yang ganti saya. Selalu atas sama saya bicara bola. Kita di rumah bola. Kita bicara sampai sekarang, saya masih bilang atas. Saya U45, 47, sekarang mau masuk 47, tapi kamu jangan kalah sama saya. Ada sesuatu dia kurang, kita sering share kita dua. Tapi alhamdulillah Atta mau dengar dan dia mau kerja keras. Itu kalau intinya nggak spesifik ya, cuman kalau dengar dari cerita, tuh Bang Epeng cerita katanya masih kecil aja di stadion kalau bapak latihan suka dibawa kan, katanya suka menang bola, katanya tuh betisnya untuk seumuran atau kebesaran kata Mas Gepeng gitu kalau cerita. Tapi kalau seingat apa sih ya, emang udah dari kecil udah main bola di rumah, dihajar semua lo barang di rumah itu nggak tahu lagi jadi lo mawar ya. Sempet sih aku belum main bulu tangkis ya. Bahkan bulu tangkis saya hampir sedikit diambil dia. Itu bulu tangkis saya jangan deh ya. Tetap akhirnya balik lagi ke bola. Saya udah bisa. Iya, saya bebasin dia tapi. Bukan bercandaan gitu dia. Dia ikutin berapa dari kelas apa ya, SD apa-apa itu dia juara bulu tangkis. Saya bilang kalau kamu fokus di bulu tangkis, kamu mau jadi pemain bola nggak bisa. Karena emang udah darah aja mungkin. Waktu SSB di Samarinda ya, itu umur 10 tahun. Nah itu SD belajar main bola itu ya, abis itu nggak lama pindah-pindah, akhirnya SSB sampai 2017 akhirnya ikut seleksi di ini tim pro-nya Borneo itu U17. Nah, akhirnya masuk 2018 Alta promosi ke U19 ya. Main di Borneo, selesai di Borneo 19, 2019 kemarin di Persib Bandung 20. Nah itu singkatnya gitu, habis itu tahun selanjutnya di Persita. Ya sekolah itu juga masuk sampai sempat ngorbanin sekolah juga, pindah sekolah karena sepak bola juga kan. Dari sekolah waktu SMA tuh ngorbanin sekolah yang bagus ke ya pindah ke yang bisa, yang penting bisa dukung sepak bola lah, bisa kasih dia bebas untuk latihan, akhirnya dapat lah ya, selesai alhamdulillah. Dia tahu karena saya selalu bina sama dia, sepak bola kita punya umur yang maksimal, jangan kayak papa kamu. Saya selalu bina sama dia, jadi papa mau jadi contoh untuk kamu jalan itu yang baik. Papimu dulu habis SMA bola terus. Saya bilang sama dia, sekarang kamu di kuliah, kamu di universitas, ambil satu yang kamu belajar bagus, pas kamu pensiun dari bola, bisa hidup di situ. Kuliah di Bandung, Universitas Sangga Buana, di jurusan administrasi bisnis. Nggak tahu karena ya suka aja gitu ngeliat dari ya, bisnis. Dia bilang sama saya, dia mau belajar bisnis, orang sih kan Alta yang main, bukan orang tua yang main ya. Jadi ya orang mau bilang apa sih sebenarnya terserah. Kalau gitu. Saya selalu sampai dia play the way you think you can play, main bola cara-cara kamu sendiri. Karena walaupun kamu anak saya, kualitas dan teknik tidak mungkin sama. Sekarang dia sering bikin lucu sama saya di rumah, saya kalah kamu dulu, kamu pemain bagus, kamu kalah teknis. Iya itu saya bilang, kamu bebas main dengan caramu sendiri. Jadi motivasi biar lebih mantep main, lebih bagus dari bapak dulu lah. Saya selalu ikutin All Star. So, Coach Bojodo juga ikutin Oscar. So, atas sebab
banyak orang kasih masuk dari coach gue dulu, kayak assistant Luis, Didi, Utomo, Coach Didi, mereka main sama Atta di pertandingan lain-lain, charity game. Mereka bilang, anak itu bisa, so coach gue dulu panggil saya sesuatu. Saya belum lihat anakmu main, semua orang bilang dia punya bakat. Saya juga suka pemain walaupun muda tapi punya jiwa. So kalau saya lihat Atta main, mungkin saya kasih kesempatan dia latihan. Benar-benar Atta punya kesempatan satu hari, dia mau tolak. Dua hari dia mau tolak. Kita Osta main di Lipo Karawaci, anak kecil semua yang U20 ikut main. Atta habis latihan dia bilang dia capek, dia nggak mau ikut. Saya ambil telepon, Atta kamu harus datang di sini karena kesempatan buat kamu. Ada coach Widodo lagi main, dia bisa punya kesempatan lihat kamu. Alhamdulillah kita yang sinar-sinar main pertama, kita selesai. Coach Widodo pergi jauh dari kita semua di belakang gawang. Dia tinggal kita jauh di sistema bullpen dia. Dia lihat-lihat, Atta bikin gol spektakular. Mungkin itu tertarik coach. Coach kasih rekomendasi dia buat untuk ikutin tim senior. Sebenarnya liga yang bakal kemarin Atta sudah latihan sama tim senior 3 kali atau 4 kali ya, sebelum corona. Sebelum ini dibatalin liganya. Iya, so itu kesempatan dia sekarang untuk bisa main, untuk keluar semua kemampuan dia. Ya, kalau rasa itu pertama pasti bangga akhirnya bisa main di ya turnamen ditonton. Pasti kan semua pasti banyak yang nonton kan, bisa debut. Ya walaupun juga kan aku bilang lagi kecewa tim kalah ya, tapi itu ada ya bangga lah bisa akhirnya debut di Persita ya, tim dari kecil udah apa ya, tim dari kecil, tim yang bapak ya, dulu akhirnya bisa debut juga di Persita ya, alhamdulillah. Pokoknya senang lah bisa dikasih kesempatan sama coach juga, terima kasih buat coach yang udah ngasih kesempatan. Atta sebenarnya 3 pertandingan dia saya tidak nonton langsung karena saya sibuk juga dengan urusan main Oscar dan yang lain. Saya cuma kalau datang malam orang telepon saya, oh Atta lumayan, saya mulai cek di Instagram, di apa berita, dan saya bilang sama dia, kamu belum buat apa-apa, latihan terus. Kalau yang saya masuk di Atta aja, saya bilang sama Atta, saya lihat kamu kontrol bola bagus, kamu punya power kayak papimu, kamu suka fighting. Tapi dia tahu kita punya rahasia yang satu, saya minta dia harus tingkatkan itu kalau dia mau jadi pemain luar biasa, harus itu ada. Kamu mau saya bicara itu? Ya, nanti kamu kita rahasia keluarga. Proses adaptasinya ya apa ya, lancar lah, senior-senior juga ngasih taunya, seniornya baik-baik semua juga ngasih tahu, ngayomin pemain-pemain yang kayak yang modelnya kayak Alta sama yang lain-lain juga. Jadi Alta sama senior tuh nggak ada canggung gitu akhirnya. Jadi bang kalau misalnya ada yang kurang apa kayak gitu kan, misal Alta kan tidur di mes ini kamarnya sama Bang Anas, saya tanya Bang Anas, bang ini apa bang yang kurang, nah, dia kasih tahu ya gitu, contohnya gitu. Senior semua baik-baik sama aku. Gak ada yang bilang, oh ini anak kayak Jumbo Balan nih. Gak ada sama sekali. Gak ada. Selama ngumpul Alta cuma ya paling evaluasi dari Alta kayak harus tingkatin dari kayak stamina, terus juga fisik, kayak bahan apa, karena kan sepak bola Indonesia kan keras, jadi Alta harus siap mental, siap fisik juga buat ya ngadep, insya Allah kalau misalnya liga juga pasti Alta siapin itu sih, mental, fisik, semua. Alta, kalau Alta mimpinya tuh kalau bisa tuh Alta pengen main di luar negeri, karena menurut Alta ya kan ya, karena ya pokoknya di sepak bola di luar negeri itu lebih, bukan atau bilang di Indonesia itu jelek ya, cuman atau pengen lebih maju aja gitu, main di luar negeri bisa lebih apa, meningkatin permainan lagi, pokoknya ya itulah, bisa main di luar negeri atau harapan sebagai pemain bola.
atau ya si kayak tadi juga siapin mental ya. Itu mental karena kalau misalnya insya Allah mungkin dipanggil timnas itu untuk pertama kali mungkin itu pasti mental pertama kan apalagi karena pertama kan jadi itu mental perlu juga terus atau juga ini selama kan ini latihan juga mestinya sekalian tingkatin fisik juga kan apalagi bulan puasa atau udah siap gitu jadi udah nggak ini lagi kaget mungkin saya pernah sampaikan dia di sepak bola paling enak saya bikin pemain beda negara yang saya selalu bilang sama dia paling enak pas kamu pakai kostum ada lakukan bahasa negaramu di situ kamu tahu kamu sudah masuk di level sepak bola yang benar-benar top saya bilang so kamu harus siap kapan kamu punya kesempatan jangan buang jangan sia-sia kesempatan. Pesan saya untuk atas selalu itu sudah dia sendiri tahu. Jangan rasa hebat, stay cool, humble, disiplin, fokus, dan kerja keras. Dia lain prestasi yang berbicara. Saya selalu bilang sama dia, jangan besar kepala dari pujian segala dari luar. Tetap fokus dan kerja keras. Ada yang bilang ke papi, ke mami juga ke orang tua bilang pokoknya sehat selalu biar bisa ngeliat Ata main di liga, bisa ngeliat Ata main di luar negeri insya Allah kalau misalnya ada rezekinya. Kalau Ata gitu ya terus sama adik-adik juga bilang itu sehat ya. Saya aja untuk Persita fan. Saya selalu doa kalau Atta jadi ikut Persita di Liga, dia harus berikan yang terbaik buat Persita. Karena zaman dulu saya juga main di Persita, kita selalu usaha maksimal untuk bikin fans kita senang. Salah satu untuk bikin fans kita senang, kita nggak kalah terus. Harus mereka kerja keras untuk bikin fans senang. Kalau untuk Persita fans, Atta cuma bilang selalu terus dukung Persita dimanapun berada. Ya pokoknya menang kalah tetap harus didukung terus Persita ya itu aja sih pokoknya tetap terus dukung Persita ya Persita Jaya Persita Badi Persita Jaya Persita Abadi Persita Abadi.